15 menit insya Allah cukup. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersolat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, Pak Imam, Pak Ijat, tolong lihat ini baik-baik karena ini poin pentingnya. Jadi kalau materi saya, teman-teman lihat, dengarkan, catat, lalu ulang-ulang. Sebagai pimpinan di satu institusi, wajib mengulang-ulang ini. Gini Pak Tau, dalam prosentase amal soleh, itu angkanya 100%. Berapa persen? 100%. Nah, orang selama ini dibagi jadi dua. Banyak orang berpikir, fokus, netes, bahkan berkonsentrasi penuh di sebelah sini, sebelah kiri ya. Apa? How to? Bagaimana cara bikin copywriting? Bagaimana cara mengclosing? Bagaimana cara briefing? Bagaimana prospecting? Bagaimana? Pertanyaannya how to? Dan saya pengen sampaikan sore hari ini karena antum keluarga besar pondok dan saya tidak pernah menganggap kawan-kawan ini adalah karyawan saya. Saya tidak pernah bilang Bang Imam itu karyawan saya, tidak pernah. Bagi saya Bang Imam itu pimpinan pondok selanjutnya, the next leader, akan jadi dai juga, berdakwah besarkan agama Allah lewat Baitul Mal, gitu Bang. Otaknya se-Indonesia. Bila perlu kakak-kakak ini dakwahnya bukan lagi Pontianak. Dakwahnya copywritingnya sudah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab copywritingnya. Untuk dunia ini dakwah. Karena orang susah bukan cuma di Pontianak. Maka yang paling penting, makanya saya bilang sama kawan-kawan, ini how to 75%. Jangan fokus sama how to. Apa isinya how to tuh? Omset, target, apa lagi? Duit. Ya kan? Apa lagi? Bahasa-bahasanya itu. Omset, target, duit, pencapaian. Apa lagi? Dan lain-lain. Kenapa ini cuma 5%? Karena teman-teman, 5% ini akan selesai dengan izin Allah kalau kamu tahu yang di sini. Apa yang 95% Ustaz? Yang 95% ini tolong diulang-ulang ya, direkamkan video saya kan, nanti ditonton lagi 15 menit. Jadi yang 95% ini adalah nih, setiap orang yang terlibat di sini harus bertanya, kenapa saya ngurus kamera? Kenapa saya ngurus multimedia? Kenapa saya harus jadi direktur? Kenapa saya pakai nama Muhammad Al-Fatih dan kenapa harus saya? Muhammad Al-Fatih ketika ditanya, kenapa ente yang pengen menaklukkan? Karena ini pesannya baginda Rasulullah, coba tengok. Dia tidak berpikir lagi, cemana ya caranya? Kesalahan umat muslim hari ini, fokus di teknis 5%. Pusing pala Batman. Jelas sampai sini? Kenapa 5% ini merusak? Karena nanti ketika antum berada di 5% ini, antum akan jadi makhluk, akan jadi manusia yang transaksional. Kalau suruh ngetik, ada lembur gak Pak? Dapat nasi bungkus apa? Otaknya transaksional. Masa direktur tak ada libur? Oh, pimpinan pondok tak ada libur. Saya mau berenang ya, harus reschedule. Kemarin harusnya bilang, Pak Yat, kapan jadi berenangnya? Ah, besok. Harus ngalah. Ya, kapan ya waktu nyoba sama anak ayah ya? Iya, anak ayah nanti dulu. Ayah dulu, dia dulu. Berenang, padahal bukan jauh, dan di situ ada mau. Hanya untuk berenang anak ya, tertunda satu hari. Karena sore ini, ada basket jempolan. Harusnya, ya besok gak bisa deh, tak bisa nak besok yang janji.
Kalau mau anak ayah besok ada apa? Ayah kosong. Ambil aja, kamu. Mereka berempat dalam. Bukan untuk pamer ya, saya cerita sama antum ya. Saya ngasih contoh, saya mimpin di sini pengasuh yang atau abang guru ngasih contoh berenang fire itu tidak. Kalau antum sudah fokus di how to mengimam mengijar, maka otaknya akan jadi manusia transaksional, maka jadi sekuler, jadi orang liberal, misah-misahkan antara ibadah dengan kehidupan dunia. Tidak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, semua untuk Allah, tidak ada urusan lagi. Ngetik lillahi ta'ala, bikin copywriting lillah, ngerekam lillah, mingkul beras lillah, bikin postingan lillah, copywritingnya lillahi ta'ala. Kalau antum sudah lillahi ta'ala, maka tangan antum, jempol antum, lisan antum, Allah semua yang gerakan. Bikin cerdas sama Allah. Berhentilah jadi makhluk-makhluk apa transaksional. Berhentilah jadi robot-robot, jangan mau. Loh Ustaz, emang dapat apa kalau sudah why? Kalau ini antum sudah jawab, kenapa saya harus berbuat? Kan udah ketemu jawabannya. Satu, saya perlu Allah. Betul gak? Yang kedua, saya dapat jadi pendusta agama. Yang ketiga, satu surga sama Rasulullah. Pertanyaannya, kalau antum dikasih tiga hadiah ini, masih mikir gimana gak caranya? Un, masih mikir gak gimana caranya? Pokoknya dapat tiga ini, saya akan maju Ustaz kemana aja. Ustaz, kasih saya orang tua Ustaz sih, biar saya kerjakan. Orang mau satu surga kok, Rasulullah. Kecuali tak ada semangat mau satu surga. Tidak, satu surga alhamdulillah, tidak apa-apa. Susah lah berpaksa. Tidak usah kayak tak ada capek-capeknya. Siapa bilang saya tidak ada capeknya? Tanya sama koko, tidur juga saya, tumbang. Eh koyen? Tumbang juga tidak? Tumbang. Tapi begitu naik atas panggung, begitu udah ngomongin pang beras, tetap harus fight. Kalau bukan aku, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, bilang lagi. Besok tentu aku masih hidup. Gitu tuh lo tak saya pikirin. Atau tukar, saya jadi CS, antum atau siap? Mau saya? Siap dengan senang hati, orang kerjaan saya dulu jadi CS kok. Berapa lama? 2 tahun, tak ada digaji. Tak ada yang bayar. Tanya tuh sama Ombi. Tanya Ombi. Ombi, satu minggu di awal waktu dibayar berapa? 2M. Makasih Mas. Makasih man. Alhamdulillah dua ya. Istri saya sudah kok berdakwah sehat. Alhamdulillah Allah punya kuasa. Kalau antum otaknya duit, omset, target, pencapaian, maka otak antum akan transaksional. Kalau aku dapat sekian, aku akan dapat sekian. Nyamannya aku ciptakan omset besar loh. Nah, mulai di setan masuk. Apa setan di sini? Merasa berjasa. Nah, iblis nih. Yeay, kata iblis, dapat kawan baru. Kalau tak ada kau, aku tak ada sampai 2 miliar omsetnya. Untung ada kau, kau lah paling berjasa kan. Begitu Ican bilang, mah ayo betul ya sahabat dan tepat. Atmosen kan. Makanya saya tak pernah upload pasca sedekah Ambar. Coba lihat, habis sedekah Ambar ada tak saya upload video atau upload konten tentang saya ini sedekah. Untuk perhatikan dari perguruan saya. Kalau ngapain, turun dari sedekah Ambatullah ini sebanyak saya. Mantap dulu kok, padahal kok mimpin tadi tanah, seorang orang yang ngajar itu sih sebenarnya. Kita kan lagi nangis, saya pun nangis juga. Ya Allah, jangan sampai nangis aku, nangis palsu. Makanya biasanya saya habis itu langsung hilang, melarikan diri. Aku kak kau sampel belum kabel atau mana sampel, pokoknya apa lah ya cincin kita.
Maka orang minta usah sering-sering lah, sudah kabar nyaman ya kok ngomong. Kira-kira kali, atau gantian, coba lah rasakan. Tak pernah ada pemain pengganti gitu. Kita nyaman tinggal duduk, cari posisi kan. Saya yang mencari apa perang batin. Minta sama Allah supaya bersihkan hati, jangan sia-sia. Jelas? Terus Ustaz, kami dapat apa kalau di sini? Pasti kan otaknya transaksional juga gitu. Dapat apa? Oh dapat teman-teman kalau di sini mengerti pola ini akan dapat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Apa kawan-kawan dapat yang namanya, nah, dapat apa? Dapat rezeki, dapat suami, bos jam tangan, bisa ganti-ganti jam, sebut saja bunga. Nanti dapat suami soleh, ganteng, baik. Itulah rezeki. Kalau otak di sini transaksional, cuma duit yang antum dapat, bos. Dapat uang 9 juta sebulan, anak tak berhenti masuk rumah sakit, habis gak 9 juta? Habis juga. Tapi kalau dapat ini, anak sehat, istri nurut, gak punya baju, ada yang berikan baju, kan luar biasa tuh. Jilbab syar'i mereka kasio, bukan jam tangan kasio. Jilbab syar'i kasio. Kok bisa? Itulah Allah yang maha memiliki rezeki. Kalau antum di sini berbuatnya untuk Imam Mutakin, berbuatnya untuk Umarul Hakim, berbuatnya untuk Ijar, Bang Imam Chandra. Tapi kalau di sini antum berbuat untuk Allah saja, tinggal minta arahan.